Di video ini kita bakal ngebahas soal sticky lens guard untuk Insta360 One X3. Apa aja yang didapat setelah pembelian, gimana cara pemasangannya, terus perbedaan produk original dan non-originalnya, serta pengaruh pemasangan di kualitas video. Yuk kita mulai pembahasannya. Ini aku dapat yang original ya, aku ambilnya dari JPC Kemang. Nanti link pembelian aku taruh di deskripsi. Ini dibuka dulu ya. Kita coba lihat packagingnya. Iya, ini dia. Ada tutorial pemasangannya juga. Nanti kalau misalnya kira-kira teman-teman nggak bisa ngikutin yang ada di gambar ini, scan barcode-nya aja. Itu kan ada ini ya, ada pemasangannya. Kalau misalnya kurang jelas, nanti bisa scan barcode itu, nanti ada video pemasangannya. Pemasangan untuk sticky lens guard-nya. Ini coba kita buka dulu ya. Nah ini packagingnya, di dalam ini dia dapat ini aja, dapat dua sticky lens guard. Ini untuk satu untuk di belakang, dipastiin yang untuk belakang itu yang ada tulisannya back ini ya. Terus satu lagi untuk yang di depan, ini yang ada tulisannya front. Jadi jangan sampai kebalik karena dia ketebalannya itu beda. Terus ini lens cloth, lap lensa, lap untuk menghilangin debu sama sidik jari. Insta360 manual book, dan ini perekatnya, jadi dia kayak double tip gitu. Nah kalau si sticky lens guardnya itu dilepas pasang beberapa kali, kan nanti dia bakal agak susah tuh, agak nggak nempel lagi double tape-nya. Nah itu ntar bisa diganti pakai ini. Dapat dua pasang. Terus ini alat untuk ngelepasinnya, namanya triangle pairing tool. Nah kalau udah kepasang, nanti ada kayak ada legokannya itu, ntar bisa dibuka dari situ pakai alat ini. Coba kita buka dulu ya. Si triangle pairing tool ini, kalau ngelepasnya harus pakai ini, triangle pairing toolnya ini, nggak boleh dipaksa dilepas pakai tangan. Ini kita kesampingin dulu ya bungkus-bungkusnya. Jadi ini aja yang didapat. Nah terus aku tuh kan pernah beli tuh yang nggak ori di toko orange lah. Nah, kita coba bandingin ya sama produk orinya. Ini nih, ini yang nggak orinya. Karena aku waktu itu nggak tahu, pikirku ini udah cukup. Ternyata dipakai dia bermasalah. Nanti aku jelasin. Nih kita bandingin dulu ya. Ini packagingnya tuh kelihatan banget kan dari bentuk bungkusnya aja udah beda nih. Ketebalannya juga beda. Terus di bawahnya kalau yang ori dia ada strip abu-abunya. Terus di samping ada tulisan Insta360 X3 Sticky Lens Guard. Kalau yang di nggak orinya dia tulisannya cuman itu apa? Protect both lens sama homophobic apa itu? Terus di belakangnya, bentar ya, ini dibuka dulu biar kelihatan jelas. Kalau yang di produk orinya tuh di belakangnya dia ada tulisannya. Bentar ya, dibuka dulu ya. Nah, di belakangnya tuh
ada tulisan-tulisannya Insta 360 X3 Sticky Landscape dan sebagainya. Nah, kalau yang di yang enggak ori itu di belakangnya polosan aja, enggak ada tulisannya apa-apa. Cuman gitu doang. Coba kita buka ya, isinya kayak apa. Ada manual booknya juga. Tuh dapat itu juga, persis mirip banget sama yang aslinya. Tuh dapat ininya juga, perekatnya juga, dapat dua pasang juga, dapat tiring toolnya juga. Terus tuh itu pelindungnya, sticky lens guardnya mirip persis banget sama yang orinya. Tapi ternyata kalau dipakai itu dia bermasalah waktu di stitchingnya, kalau dikesampingin tuh kelihatan banget ada distorsi di videonya. Kayak ada distorsi gitu pokoknya di videonya, di bagian stitchingnya lah. Sudah diekspor, sudah dibuat macam-macam juga, dinamik stitching tetap kelihatan ada distorsi di videonya. Sekarang kita coba pasang ya. Ini Insta 360 One X3 punya aku. Nah, sebelum dipasang harus dipastiin benar-benar bersih, udah nggak ada sidik jari, nggak ada debu. Untuk pastiinnya kita lap pakai lens cloth bawaannya. Ini ada tulisannya Insta 360 Think Bold. Nah, kita lap dulu. Harus dilap bersih, pastiin jangan sampai ada sidik jari, debu atau partikel-partikel kecil nanti, karena bakal kelihatan. Oh ya, ini punya aku, udah aku pasangin ini ya, tempered glass di touchscreen-nya. Ini aku lap dulu, diulang-ulang dulu. Biar yakin benar-benar bersih. Soalnya kalau ada kotoran kecil itu tetap kelihatan nanti di videonya waktu di zoom. Ganggu banget. Nah, sekarang kita pasang dulu. Kita buka dulu yang bagian depan. Nah, pastiin tuh ada tulisannya front. Jangan sampai kebalik karena beda depan belakang. Nah, itu kan ada kayak legokan tuh di situ. Nah, itu dipastiin untuk bawah, terus yang atas tuh yang ada kayak kepotong. Itu legokannya harus pas di mic depan. Nah, itu kan ada lubang di situ tuh. Jangan, nggak boleh ke samping, nggak boleh kebalik juga, harus pas di situ. Kebalik itu nggak. Nah, itu legokan itu harus pas ada di bawah. Ya, dilap lagi biar yakin bersih. Ya. Kita buka dulu. Nah, ini apa, pelindung perekatnya. Terbuka. Sekarang kita pasang, pastiin dulu posisinya benar. Ya, pastikan cekungan tadi itu pas di lubang mic depan. Setelah pas, masukin pelan-pelan. Terus tekan seperlunya aja, jangan terlalu keras. Di samping-sampingnya aja yang ditekan. Pastiin supaya perekatnya dia nempel maksimal, jangan sampai ada celah. Itu penampakannya setelah terpasang. Bagian depan kelar.
Sekarang kita bersihin lagi yang belakang. Yuk kita buka yang belakang, bagian back. Ini ada tulisan back. Nah, dia lebih tebel di bagian atas daripada yang di depan. Bedanya di situ. Jadi nggak boleh kebalik. Dia sama di bawahnya ada cekungannya juga. Itu posisinya harus benar-benar pas sama mic yang ada di belakang. Itu kan ada lubang mic tuh. Nah, itu harus benar-benar pas di situ cekungannya. Jangan sampai miring-miring. Yuk, dibuka. Dilap lagi. Ya, dibuka dulu pelindung perekatnya. Pastiin dulu posisinya udah bener. Pelan-pelan aja. Dah, kalau udah pas nanti tinggal ditekan-tekan aja dikit-dikit di samping-sampingnya, di atas sama di bawah. Jangan dari tengah ya. Jangan tengahnya yang ditekan, tapi samping-sampingnya. Nah, sudah terpasang yang belakang. Nah, ini penampakannya udah dipasang. Lucu, kayak astronot pakai helm astronot. Tuh bentuknya. Udah aman banget sekarang, mau ditaruh-taruh mau gimana juga udah enggak kepikiran lensanya kenapa-napa. Kita kan mesti ini ya, preventif lah. Karena action cam kan dipakai buat action, buat kegiatan-kegiatan ekstrim. Jadi ya sebisa mungkin dilindungi lensanya. Karena nongol banget kalau di Insta360. Ini contoh video saat produk non-originalnya terpasang. Tuh, kelihatan banget ada distorsi di area itu. Nah, tuh kelihatannya. Jadi ada distorsinya. Nih, di video ini juga kalau habis di zoom out dia kelihatan banget tuh ada distorsinya ya di panah yang aku tunjukin di video. Mesti udah diekspor, udah dikasih option stitching yang macem-macem, tetap aja dia kelihatan. Tuh ya, kelihatan jelas banget. Ngeganggu banget kalau di video. Jadi akhirnya aku lepas dan aku beli yang original. Nah, ini contoh video setelah sticky lens guard yang original terpasang. Jadi bisa dilihat nggak ada distorsi yang berarti, walaupun posisi videonya dia zoom out jauh gini. Ini kan mounting di helm nih. Nah, walaupun videonya diputer gini, nggak kelihatan ada distorsi di bagian stitchingnya. Dia tetap smooth, nggak ada distorsi yang berarti lah. Tuh, saat video diputer gini tetap stabil, nggak kelihatan ada stitchingnya. Ini kan mounting di helm ya, jadi dia zoom outnya lumayan jauh, tapi nggak ada distorsi. Jadi kualitas originalnya mantep deh. Semoga video ini bisa membantu teman-teman semua. Minta like-nya supaya video ini bisa tersebar di teman-teman yang lain, atau bisa di-share ke teman-teman atau saudara yang membutuhkan. Kalau mau lihat hasil-hasil video yang lain yang aku buat pakai kamera
Insta360 1x3 bisa dibuka di channelku. Bisa di subscribe juga kalau teman-teman suka sama video-videonya, karena aku nanti bakal sering banget bikin video pakai kamera ini. Cukup sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Mohon pamit dari channel pesepeda biasa. Sepedanya biasa, orangnya biasa, tapi semoga manfaatnya luar biasa. Dah.